Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, subscriber MBA channel. Kapanpun Anda menonton video ini, hari ini saya ada sebuah mustika Pulau Basi. Pulau Basi ini biasa kita sebut dengan Muntabesi ya. Muntabesi itu ada dua jenis. Ada yang berasal dari Sulawesi Selatan dan ada juga yang berasal dari Jawa Tengah, Gunung Kendeng, biasanya daerah Pati. Oke, maaf ya kalau ada salah penyebutan nama. Dari yang saya pelajari, yang saya dapat seperti itu. Nah, perbedaannya antara yang Pulau Basi dengan Muntabesi adalah bukan hanya nama saja, benda ini memang mengandung unsur logam atau besi ya di dalamnya, kuat, tidak mudah dihancurkan seperti ini. Nah, ini sudah dibentuk sebuah liontinnya. Kebetulan ini yang dari Makassar ya. Biasanya kalau yang dari Makassar secara fisik kita bisa bedakan dari warnanya. Biasa kalau yang dari Jawa itu berwarna lebih kehitaman gitu loh. Nah, kalau Makassar ini berwarna kecoklatan karena unsur tanahnya mungkin masih lebih banyak gitu loh. Tapi benda ini juga nempel magnet, kuat, tahan sajam untuk proteksi ya, proteksi jaga diri seperti tahan kepruk, tahan tembak, tahan sajam, bisa juga kemampuannya bisa diasah sampai anti cukur. Banyak sekali pulau besi yang sudah sampai anti cukur, tinggal bagaimana Anda merawatnya. Kebetulan mungkin benda yang ini belum anti cukur tapi bisa berpotensi. Bagaimana Anda merawatnya, nanti siap pemahar akan saya berikan tata cara yang jelas, yang lengkap, bagaimana merawat yang baik dan benar. Karena perawatan yang baik dan benar itu bisa berpengaruh banyak dari energi si benda mustika Anda. Misalnya entah itu besi kuning, merah delima, ataupun muntabesi, apa saja. Yang penting adalah perawatan, ketulusan, dan hati Anda harus menyukai benda itu. Itu yang paling penting. Anda seperti menyukai sebuah perhiasan yang sangat Anda suka. Dengan keadaan seperti itu, maka penyatuan akan cepat terjadi. Itu adalah salah satu contoh yang saya berikan. Pengalaman saya seperti itu. Jadi teman-teman, jika suka benda bertuah, sebaiknya fokus pada satu benda gitu. 2-3 juga gak apa-apa. Asal Anda benar-benar menyukai benda itu, akan lebih mempercepat penyatuan antara diri Anda dengan benda atau energi yang ada di benda itu atau gaib yang ada di benda itu. Keyakinan juga sangat mempengaruhi teman-teman ya dalam suatu pengujian. Lebih baik dalam suatu pengujian kita jangan pernah berbicara, kita menguji. Lakukan yang seperti saya katakan sebelum-sebelumnya. Kita ingin melihat kemampuan dari benda ini gitu loh. Mohon pada gaib yang ada di dalamnya atau alam semesta untuk memperlihatkan, bukan mengatakan kita mau uji, kita mau tes, jangan seperti itu gitu loh. Akan menimbulkan suatu seperti pertentangan energi itu sebenarnya. Baiknya seperti itu yang bisa saya sampaikan gitu loh. Oke, ini benda ini bagus. Udah dibikin liontin kalung, tinggal dipakai. Untuk benda seperti ini punya satu kelemahan, tapi setidaknya tidak kelemahan yang parah ya, karena benda seperti ini bagusnya adalah menempel di kulit. Jadi akan lebih berefektif jika benda ini nempel di kulit. Jika teman-teman pakai benda seperti ini bagusnya dikalungkan, jadi masuk di dalam baju, jangan dikeluarkan. Kalau di dalam baju dia menempel kulit, efeknya akan lebih bagus. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya yang bisa saya sharing ya. Ini bisa tahan sajam, tahan tembak, berpotensi untuk anti cukur jika dirawat dengan baik dan benar. Oke, seperti itu aja reviewnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.